Perkenalkan, nama saya Pak Westo, alamat Gelaran 2, Beji Harjo, Kapanewon Karangmojo, Gunung Kidul. Kami memproduksi jamu, bermacam-macam jamu, yaitu kunirasem, ini kunirasem, terus ini beras kencur, terus paitan, kepyok, temulawak, rempah-rempah. Saya usaha jamu dari tahun 2009. Pemasarannya kami mendatangi ke pasar, terus melayani pesanan-pesanan. Bahan-bahan baku sebagian dari kami tanam sendiri, sebagian kami belanja ke pasar. Manfaatnya jamu beras kencur itu untuk menanggulangi keringat yang bau, terus untuk penghangat badan. Nah, untuk kunir asem ini khususnya untuk wanita. Untuk wanita itu untuk membersihkan kalau wanita itu sedang haid. Itu. Kalau untuk paitan itu segala macam penyakit. Khususnya untuk alergi dingin. Alergi dingin itu pasti sembuh. Untuk membuat beras kencur, ini bahannya kencur dibersihkan, lalu digoreng. Terus ini beras dibersihkan terus dijemur biar kering, digoreng biar matang. Bahannya ini kencur, terus pemanisnya gula jawa untuk kencur. Terus untuk kunir asem, bahannya kunir asem sama gula untuk kunir asem. Terus untuk kepyok, ini daun jambu, daun midosari sama daun dadap serep, sama ini temu giring, ditambah jeruk nipis untuk biar seger. Seperti itu. Berasnya ditumbuk sampai halus.
terus dikasih asam. Terus dikasih gula. Terus kita kasih air. Nah, nanti setelah kasih air terus direbus. Prosesnya seperti itu. Ini untuk bikin beras kencur, ini berasnya dulu kita tumbuk, ini secukupnya berasnya, secukupnya berasnya ditumbuk sampai halus. Setelah halus kita ambil kencur, kencurnya juga secukupnya, imbang dengan berasnya, cukupnya, terus ditumbuk juga sampai halus. Nah, setelah halus kita menyediakan untuk memeras ini, dikasih air. Nah, ini dikasih air, diaduk, terus nanti kita ini disaring pakai kain. Ini pakai kain. Dikasih air, terus ini saringannya pakai kain. Terus diperas. Terus untuk manisnya nanti kita bikin apa namanya? Air gula untuk manisnya. Terus nanti kita campur di sini gulanya. Diaduk. Dan nanti dirasakan sudah manis apa belum. Kalau sudah manis, sudah jadi. Ini hasilnya seperti ini. Beras kencur. Beras kencur burus. Demikian pembuatan jamu kunir asem beras kencur produk dari Yurus.